Halo, what's up bro? Welcome back. Gimana kabar kalian? Masih tetap sehat bro? Oke bro, kali ini gua akan bikin tutorial cara top up di aplikasi Toya ya, dengan menggunakan pulsa bro ya. Ini adalah requestan dari teman kita bro ya, suruh bikin tutorial kali ini. Oke lah, kita bikin, dan aplikasinya kalian bisa download di Play Store ya, karena ini di download. Coba kita buka dulu ya. Ya, kita izinkan seperti biasa. Dan buat yang baru hadir, yang baru mampir ke sini, ayo subscribe dulu ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya bro, biar kita bisa seru-seruan di sini bro. Nah, di sini kalian bisa login lewat Facebook, Gmail, atau menggunakan nomor handphone kalian ya. Kita lewat email, kita pilih emailnya dulu ya bro. Ya, seperti biasalah, kita izinkan terus, jangan sampai ada tindak kekerasan atau hal-hal lain yang berbahaya bro ya. Nah, kalau udah seperti ini udah masuk di aplikasi Toya-nya bro. Nah, ini tuh loading ya, biasanya gambarnya tuh keluar ini bro ya. Dan di sini kita akan cek koinnya gua ini ada berapa gitu bro ya. Kita lihat dulu tuh, di situ koinnya 15, ada 15 diamond. 15 diamond tuh. Kita lihat dulu, kita ke profil ya, kita ke menu profil dulu. Coba kita buka di sini. Ya, top up. Ada yang masuk ini bro. Kita ini dulu lah. Kita tutup ya, 15 diamond. Nah, di sini tuh 15 ya, kok diamond gua tuh 15 diamond. Kita akan top up. Nah, 30 diamond itu 22.000. 80 diamond 55. Itu berbanyak variannya bro ya, berbanyak varian harga. Dan di sini kita akan coba yang 30 dulu, dan di sini kita akan top up lewat pulsa bro ya. Kita pakai pulsa. Nah, ini juga banyak tuh, bisa lewat kredit card, Google Pay, OPPO, atau apa, lewat bank juga banyak bisa ya. Di sini kita lewat pulsa. Jadi kalau pakai pulsa itu Telkomsel, XL, Indosat, Tri gitu ya, itu jadi 25.000 bro ya. Karena gua pakai Indosat, kita akan pilih yang Indosat. 25.000 bro ya. Terus top up, kita klik yang top up. Nah, udah, ini tunggu sebentar bro ya, loading dulu. Nah, di sini ya, kode pay 25.000, pedagang toki, barang 30 diamond. Terus kita kirim ya. Nah, kalau udah ini, terus masukkan nomor handphonenya bro. Jadi ini tuh untuk notifikasi, nanti ada SMS masuk ya. Kita masukin dulu nomor handphonenya, nomor handphone kalian ya, yang aktif pastinya ya, nomor handphonenya yang aktif ya. Kalau udah seperti ini, kita klik lanjut. Nah, udah, ini kami sudah mengirim SMS tuh ya ke nomor ini. Kita tunggu SMS-nya. Nah, ini udah masuk SMS-nya bro, kita buka SMS-nya. Hati-hati penipuan, abaikan SMS ini jika tak lakukan transaksi balas beli 350. Kalau misalkan kalian beli, tinggal balas beli 350 ya. Kita balas di sini ya.
beli spasi ya 350 ya, beli spasi 350 ya. Kalau sudah kita kirim ya, tunggu sebentar bro, tunggu balasannya lagi. Kita cek dulu di sini, ini udah ada balasannya. Pembelian Anda di Toki sudah selesai tuh, 25.000 dikurangi dari pulsa Anda. Terima kasih atas pembelian Anda. Nah di sini berarti sudah masuk si diamondnya. Kita cek di aplikasinya bro, kita cek tadi kan 15 ya. Nah jadi sekarang diamond gua tuh jadi 45 diamond, berarti pembeliannya berhasil bro. Tuh jadi 45. Nah kalau udah seperti ini, kalian bisa langsung melakukan panggilan video call ya. Kalian bisa pilih di sini, pilih itu loading bro ya, sinyalnya kurang bagus, ini nggak muncul fotonya. Nah kalian tuh bisa pilih di sini, boleh yang paling rendah diamondnya juga boleh, itu paling rendah biasanya 12 ya. Nah kayak gini lah ya, coba loading sinyalnya kurang bagus ini. Tarik, nah kayak gini bro. Kemudian di sini tuh 12 diamond tuh ya, 12 diamond per menit, 12 diamond per menit. Nah, kalau misalkan kalian mau video call sama Tari itu 12 diamond per menit, atau kalian bisa melakukan video call random ya. Kalau random di sini, dan klik yang ini. Nah ini langsung mencari. Kalau randomnya seperti itu. Oke bro ya, sekian lah ya, cukup mengerti mungkin ya bro ya. Oke, salam duar.